Jaya memperlakukan penyekatan di 100 titik Jabodetabek dalam rangka pengetatan kebijakan PPKM darurat untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Salah satunya di lintas bawah atau underpass Mampang. Di hari pertama penyekatan di lokasi ini, situasi lalu lintas terpantau ramai dan terjadi antrian panjang. Titik penyekatan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali di wilayah Jakarta dan sekitar bertambah menjadi 100 titik per Kamis pagi. Salah satunya di lintas bawah atau underpass Mampang, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya menambah titik penyekatan, salah satunya di underpass Mampang. Dan bisa Anda lihat situasi di underpass Mampang memang masih menimbulkan antrean atau kemacetan akibat penyekatan di sini, di mana nanti para pengendara dari arah Kuningan menuju underpass Mampang akan dialihkan jika para pengendara tidak bisa menunjukkan STRP atau surat tanda registrasi pekerja ataupun surat penugasan dari perusahaan akan dialihkan ke arah kiri menuju Kapten Pendean. Dan diharapkan dengan adanya penambahan titik penyekatan ini bisa mengurangi mobilitas masyarakat dalam beraktivitas guna menekan lonjakan penyebaran COVID-19. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo, titik penyekatan ditambah karena mobilitas masyarakat Jakarta di masa PPKM darurat masih tinggi. Padahal tujuan dari PPKM darurat adalah untuk mengurangi mobilitas. Sambodo menambahkan mobilitas warga ibu kota saat ini masih di angka 20%. Ia menargetkan mobilitas warga bisa berkurang hingga 50%. Underpass Mampang dipilih sebagai titik penyekatan baru karena menjadi salah satu muara dari jalur tikus. Titik Mampang ini dipilih karena memang ini adalah salah satu jalur mobilitas penduduk dari arah selatan Jakarta menuju ke arah pusat dan ke arah barat maupun ke arah timur. Dan di sini adalah tempat di mana banyak sekali jalur tikus bermuara. Gitu. Sehingga seperti yang kami sampaikan kemarin, kami tidak mungkin menutup semua jalur tikus, tapi kami akan sekat di pertemuan-pertemuannya. Di hari pertama penyekatan di underpass Mampang, terlihat kemacetan kendaraan dari arah Mampang menuju Kuningan. Banyak pengendara masih kebingungan. Mereka mengaku belum mengetahui adanya penyekatan di lokasi ini. Penyekatan dimulai sejak pukul 6 hingga 10 pagi. Untuk pekerja sektor esensial dan kritikal diizinkan melintas dengan menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Selanjutnya, hanya tenaga kesehatan, logistik, dan kebutuhan darurat. Masyarakat umum bisa kembali melintasi underpass Mampang pada pukul 10 malam hingga 6 pagi. Nova Naya Antaka, Muhammad Wahyudi, Jakarta.